Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sedekat ini, aduh, ganteng banget. Hai hai guys, ketemu lagi dengan kisah cinta Lesti dan Bilar, tentunya yang selalu buat kita penasaran, apalagi di hari ini. Sepertinya momen semalam, momen kemarin, pernikahan Ali dan Marjin masih membekas di benak kita sekalian. Namun bukan karena mewahnya atau pasangan ini yang membuat kita tak bisa lepas dari memori semalam. Tapi apakah kita Lesti dan Bilar yang duet romantis di malam puncak perayaan pernikahan Ali dan Marjin? Apalagi sepulang sehabis duet, mereka itu makin nampak romantis, makin nampak mereka mengukuhkan hubungan itu, makin nampak mereka mempublish dan tak sungkan-sungkan mengakui hubungan mereka itu adalah hubungan spesial yang sebentar lagi akan sama bernasib seperti Ali dan Marjin, yakni di pernikahan. Ya, terlihat Lesti dan Bilar seakan tak mau lepas pegangan tangan. Ya, namun ketika kamera menyorot mereka, barulah mereka berusaha melepaskan pegangan tangan itu. Apalagi saat Bilar membukakan pintu untuk sang kekasih, sehingga leluasa masuk ke dalam mobil tersebut, membuat suasana hati kita semakin cute dan tentu baper oleh kemesraan mereka, guys. Coba lihat kalau yang begini pegangan tangan. Wih, ya. Memperhatikan si Dedek takut kenapa-kenapa, bisik-bisik. Wah, susut banget, guys. Ini sepulang dari pernikahan Ali dan Marjin yang tentu membuat kita semua bahagia. Tentunya bisik-bisik tetangga itu ya ingin segera nyusul Ali dan Marjin. Ya, semoga aja di tahun ini, guys, lihat kalau begini gimana kemesraan mereka saat mau masuk mobil, dibukakan perhatian banget. Wah, sangat luar biasa, guys. Ganteng, perhatian, royal, wah apalagi sih, top pokoknya. Makanya si Dedek juga langsung selalu ya tersepona, menangis karena cinta sayang yang begitu dalam pada kekasihnya ini. Tentu saja tak hanya Lesti, Bilar pun begitu menyayangi Lesti sepenuh hati. Artinya mereka memang adalah pasangan so sweet, pasangan romantis yang selalu buat kita happy, buat kita penasaran. Lihat. Wow, tangannya. Perhatian banget, bukan, guys? Apalagi gembira ini, lihat si Dedek yang sangat gembira memperkenalkan calon kekasihnya itu. Ya, pokoknya kita merasa bahagia, bangga, dan di hari ini tentunya imunitas tubuh kita ini semakin meningkat karena banyaknya vitamin yang diberikan oleh pasangan couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar. Apalagi usai acara tersebut, Lesti dan Bilar langsung makan malam bareng di Puncut. Wow, seru banget, bukan, guys, ya? Seneng, kita bahagia melihat mereka bersama, melihat kemesraan di antara Lesti dan Bilar. Tentu kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi keduanya, bagi kebersamaan serta cinta yang akan terus membara, dan semoga mereka dipertemukan seperti Ali dan Marjin dalam mahligai per
pernikahan. Sebagaimana disampaikan oleh Rizky Billar bahwa sekarang dia diundang, tetapi nanti dia yang akan mengundang. Itu saja kabar-kabar terbaru di pagi hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk selalu dukung channel kita ini agar kita lebih semangat upload keuangan, kebaperan, serta kegiatan atau kabar terbaru terbaper Lesti dan Billar setiap harinya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.